Halo Nexter, Cirebon masih berada di zona biru COVID-19. Pelaksanaan swab test di sejumlah pasar pun baru selesai digelar. Terakhir, pasar Cilduk digelar pada Sabtu 6 Juni 2020. Dan hari Minggu 7 Juni 2020, salah satu tempat wisata di Kecamatan Cilduk yakni Waterboom Jempol sudah dibuka. Kendati demikian, pihak pengelola tetap mengedepankan protokoler kesehatan. Keberadaan kolam yang menjadi favorit masyarakat Cirebon Timur itu pun dijaga ketat aparat keamanan, termasuk dari TNI dan Polri. Oh, dengan Bapak siapa, Pak? Saya sama. Selaku? Ini pengelola. Pengelola ya? JNI. Ini dibuka sejak kapan, Pak? Baru hari ini. Baru hari ini. Terus protokol kesehatan yang diterapkan yang harus dipatuhi oleh pengunjung seperti apa, Pak? Ya, sesuai dengan protokol dari gugus tugas, kita yang paling itu wajib memakai masker. Kedua, sebelum masuk kita disediakan tempat cuci tangan agar cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian antri di tiket itu ada jarak. Kemudian masuk ke dalam juga dicek suhu tubuh, kemudian masuk ke dalam, di dalam itu karena kita memang tahun-tahun juga banyak terpisah, jadi kita harapkan mereka juga bisa menjaga jarak. Kalau untuk bukanya sih mulai jam berapa, Pak? Kita buka mulai jam 8. Sampai? Sampai jam 4 sore. Oke, kita aja, Pak. Terima kasih.